dan berkesan karena kita dipaksa dan diberi kesempatan untuk mengerjakan desain kita sendiri skala 1:1. Dan ini juga menjadi satu pengalaman menggunakan material bambu yang sangat berkesan. Jadi ternyata bambu itu sangat kuat dan kita mengerti gitu bagaimana cara pengerjaan. Kita dikasih kesempatan untuk kayak praktek gitu. Kalau selama ini kan taunya cuma teori-teori doang. Udah kecewa soalnya pas jadi akhirnya kayak beda gitu sama yang direncanakan. Kayaknya sih gara-gara kita kurang matang merencanakan desain gitu. Seru dan agak menantang karena kita suruh buat maketnya 1:1 langsung di material langsung, jadi kita semacam terjun ke lapangan secara langsung juga. Sebenarnya udah pernah ngalamin sih, cuman yang kali ini tuh agak keteteran karena kita cuma satu grup 5 orang. Menurut saya cara yang kemarin itu keren karena dapat memadupadankan antara struktur dengan permainan anak-anak. Dilanjutkan lagi untuk tahun depan, lalu juga tentunya nggak cuma fungsinya yang bagian permainan anak-anak, tapi juga mungkin ada fungsi-fungsi lainnya, jadi kesannya nggak menonton. Dari proses desainnya sendiri, asik ya, jadi kayak nggak belajar skala BBL, lebih banyak belajar juga di join, walaupun luasnya rada fail, tapi ya pokoknya asik lah kita. Terus sebenarnya desainnya juga kayak gini, tapi kan karena keterhambatan batasan biaya dan waktu, kita jadi nasihatan adik kayak gini gitu. Jadi kalau buat gue sih asik, nah, tapi gak kurang tahu juga deh kalau ada pengajaran, soalnya gak di lapangan.